Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua murid-murid yang Ustaz kasih sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita sambung semula sesi pengajaran PDBR kita pada minggu yang ke-6 tak silap Ustaz. Dan ini adalah minggu terakhir sebelum kamu semua bercuti selama 2 minggu lah. Dan selepas itu kita akan dapat tahulah sama ada masih disambung sekolah ataupun kita akan menjalani PDPR lah. Okey, baik. Hari ini kita sambung berkenaan dengan puasa. Pada minggu lepas Ustaz ada terangkan berkenaan dengan puasa, tapi hari ini kita sambung topik berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Pada minggu lepas Ustaz ada sambung berkenaan dengan masuk puasa dan sunat-sunat puasa. Hari ini kita sambung berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Jadi Ustaz nak murid-murid semua pastikan ada buku teks pendidikan Islam tahun 4. Okey, dan buka muka surat 133. Ustaz ulang. Okey, sebelum Ustaz mulakan sesi PDPR ni, adalah lebih baik kamu semua buka muka surat 133 dan kita akan belajar topik pada hari ini berkenaan dengan perkara yang membatalkan puasa. Okey, ada beberapa perkara yang apabila kita lakukan dia boleh membatalkan puasa. Apa benda tersebut? Okey, jadi perkara yang pertama yang boleh membatalkan puasa seorang itu adalah pengsan dan mabuk sepanjang hari, gila walau sekejap. Okey, kalau kita pengsan okay, sepanjang hari, bukan sekejap. Kalau pengsan sekejap tu, dia boleh teruskan puasa tanpa membatalkan puasa. Ini dia pengsan okay, seharian tanpa dibangun. Okay, mabuk, mabuk dah tentulah okay, membatalkan puasa. Okay, dan juga apabila dia gila walaupun sekejap. Okay, tiba-tiba dia hilang dia punya akal fikiran walaupun sekejap. Okey, itu menyebabkan perkara-perkara yang membatalkan puasa lah, yang boleh menyebabkan batalnya puasa. Okey, yang kedua, haid, nifas dan wiladah. Ini adalah perkara yang boleh mendatangkan membatalkan puasa seseorang, terutamanya berkenaan dengan perempuan ataupun wanita lah. Okey, apabila mereka mengalami pengeluaran darah haid, nifas ataupun wiladah ni, maka puasa mereka automatik akan batal. Tetapi seperti yang Ustaz sebut sebelum ni, batalnya puasa mereka bukanlah boleh menyebabkan mereka untuk tidak berpuasa ataupun maksudnya halal macam tu je, tak perlu sama puasa. Tetapi mereka sebenarnya perlu menggantikan puasa mereka pada hari-hari selepas bulan Ramadan yang mana mereka mampu berpuasa. Okey, ingat puasa ni adalah hutang. Kalau kita tinggalkan dan kita boleh boleh ganti semula, kita wajib ganti. Okey. Muntah dengan sengaja. Ini perkara yang ketiga, muntah dengan sengaja. Okey, kalau kita memuntahkan diri kita dengan sengaja, maka puasa kita automatik batal. Contohnya ada orang bila dia nak muntahkan sesuatu dalam badan dia, dia akan letakkan jari ke dalam, lepas tu dia muntahkan. Okey, perkara macam tu menyebabkan puasa seseorang itu boleh terbatal. Kalau dia muntah dengan secara tak sengaja, maksudnya memang dia dah muntah. Okey, ada lawyer dia muntah, itu tak apa. Maksudnya dia boleh teruskan puasa, tak ada masalah, tak batal. Tapi apabila dia yang sendiri membuatkan dirinya untuk muntah, maka puasanya automatik batal dan dia perlu gantikan puasanya selepas bulan Ramadan pada bila-bila masa yang dia boleh ganti. Okey. Yang keempat, murtad. Murtad ni apa? Murtad ni keluar daripada Islam, automatik dia batal puasa. Contohnya dia dah puasa 6 hari, tiba-tiba pada hari keesokannya dia berkata bahawa dia nak keluar daripada agama Islam. Maka kalau dia puasa pun puasanya automatik batal dan tak sahlah, sebabnya syarat wajib puasa adalah dia mestilah beragama Islam. Okey, itu yang diterima oleh Allah SWT. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah SWT adalah Islam. Okey, selain daripada Islam tidak diterima dan takkan diredai oleh Allah SWT. Okey, yang kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Okey, yang ini untuk lelaki. Pada bulan Ramadan, bermula daripada
terbit matahari, masa fajar tu sehinggalah terbenam matahari. Kalau seorang lelaki mengeluarkan air mani dengan sengaja, maka batallah puasa dia. Dan dia perlu menggantikan pada hari-hari yang berikutnya, iaitu selepas bulan Ramadan. Okay? Puasa ni hutang dan perlu ganti, perlu kita ikut kiraan kita, dan kita perlu macam kita masukkan dalam buku 55 lah. Okey, berapa hari kita tinggal, berapa hari tu jugalah kita kena ganti. Okey, jangan tiba-tiba was-was, aku dah puasa berapa, aku dah ganti berapa hari, berapa hari. Kena ingat puasa yang kamu tinggalkan dan wajib ganti. Okey. Yang ke 6, berjimak pada siang hari bulan Ramadan. Ya, ini untuk mereka yang dah berkahwin. Okey, kalau mereka melakukan perbuatan ini pada bulan Ramadan, maka boleh batalkan puasa. Bukan boleh batalkan puasa saja, sebenarnya dia boleh mendatangkan dosa. Dan apabila mereka terlajak melakukan perkara ini, sebenarnya ada dendaan dia. Okey. Kalau tak silap ustaz, seorang lelaki perempuan seorang lelaki itu mestilah berpuasa 2 bulan berturut-turut, 2 atau 3 bulan. Okey. Dan okey, ataupun kalau dia tak mampu, dia kena bayarlah beberapa fidyah kepada orang miskin yang berapa hari yang dia tinggalkan, berapa hari yang mengikut kiraan 2 bulan puasa itulah berturut-turut. Okey, maka apabila Allah letakkan hukuman macam tu, bermaksud perbuatan yang dilakukan ni sangatlah berdosa dan boleh menyebabkan batal puasa, iaitu berjimak pada siang hari. Okey, dan yang terakhir, memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka sama ada makan, minum dan sebagainya. Ini confirm-confirm lah akan batal apabila kita makan vitamin ke. Okey, contohnya kita suntik vitamin ke dalam diri kita walaupun kita tak makan. Ada yang kata, ustaz, suntik vitamin tu boleh ke? Sebenarnya suntik vitamin apa-apa jenis makanan tak boleh dan melibatkan batal puasa. Apatah lagi kalau kita makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, iaitu dah tentulah akan membatalkan puasa seorang. Okey, saya harap murid-murid faham tentang perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Okey, ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, saya ulang. Yang pertama tadi, pengsan dan mabuk sepanjang hari, gila walaupun sekejap. Yang kedua, haid, nifas dan wiladah, iaitu keluar darah haid, nifas dan wiladah bagi wanita lah ni. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tak membatalkan puasa, kena ingat sengaja. Yang keempat, murtad. Yang kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja, yang ini bagi lelaki. Yang keenam, berjimak pada siang hari. Okey, yang ini bagi pasangan yang dah berkahwin. Dan yang terakhir, memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka sama ada makan, minum dan sebagainya. Okey, ini adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa yang perlu murid-murid tahun 4 tahu. Okey, sebabnya kamu buat perkara ni bukan time bulan Ramadan je, tetapi pada waktu puasa sunat pun, contohnya kamu puasa sunat Isnin dan Khamis, maka kamu perlulah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa yang ustaz sebutkan dalam tajuk pertama, topik pertama sekali tentang puasa, iaitu pengertian puasa, iaitu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey. Okay, itu sahaja pengajaran untuk hari ini. Ustaz harap murid-murid faham. Seperti biasa, ustaz tinggalkan tugasan untuk kamu bagi mengetahui sama ada kamu faham atau tidak tentang topik ni. Jadi seperti biasa, buku-buku modul aktiviti masa digital tahun 4 warna hijau ni untuk subjek muka Islam, dan buka muka dan buat latihan pada muka surat 57. Ustaz ulang. Okey. Buka-buka modul mesra digital pendidikan Islam tahun 4 ni dan buka muka surat 57, buat latihan pada muka surat 57 ni. Okey. Okey, itu saja ustaz. Insya-Allah kita jumpa pada hari, tak silap ustaz, hari Rabu nanti. Okey, kita akan berjumpa semulalah pada hari kedua pada hari Rabu nanti. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.